teman-teman, berjumpa lagi di channel Darwin Layang-Layang. Karena musim layangan sudah selesai ya, jadi channel ini saya isi beberapa video seperti video tutorial teman-teman. Salah satunya membuat film kartun seperti di Indosiar teman-teman. Nah, seperti ini kita atau saya cari dulu aplikasi KineMaster ya. Bisa dilihat judulnya KineMaster, itu bisa di-download di Play Store. Nah, setelah tampilan menu, setelah klik KineMaster ada menu seperti ini. Saya klik dulu yang ini, ada tanda plusnya. Kemudian saya cari rasionya. Di sini saya pilih rasio 16,9, teman-teman. Yang paling kiri ya. Nah, akan muncul menu-menu seperti ini. Kemudian untuk layar background-nya saya klik media dulu teman-teman, paling atas bisa dilihat media. Ini saya klik dulu. Nah, ini akan tersambung dengan foto-foto yang ada di HP kita teman-teman. Setelah mengklik foto tersebut akan muncul seperti ini teman-teman. Ini ditarik ini garisnya biar sampai beberapa detik. Nah teman-teman, untuk mengatasi background yang bergerak seperti ini caranya sangat gampang teman-teman. Kita kembalikan dulu ke awal. Kemudian kita tekan tanda ini teman-teman. Nah, layar disentuh dengan jari, kemudian diatur sedemikian rupa ya, sesuai selera. Nah, kita klik tanda merah ini teman-teman, dan agar layarnya tidak bergerak lagi. Nah teman-teman, jadi beres ya, jadi backgroundnya sudah tidak bergerak lagi, jadi lebih gampang memasukkan gambar kartunnya. Untuk memasukkan gambar kartun, kita klik layer teman-teman. Nah, kita klik media di tanda merah itu untuk mencari video di HP kita teman-teman. Nah, ini video yang ada di HP kita atau HP saya ya. Saya klik yang hijau itu yang ada green screen-nya. Rencananya saya akan memasukkan gambar serigala teman-teman. Nah, seperti ini gambar serigalanya sudah saya masukkan ke background Borobudur. Kemudian saya tarik panahnya di pojok bawah ya, kanan. Setelah ditarik, saya cari menu kunci chroma atau chroma key teman-teman. Sebentar saya tandai. Nah, chroma key itu, kemudian saya pilih enable, saya geser ke kanan atau saya aktifkan chroma key nya nah, jadinya seperti ini teman-teman. Klik tanda centang sekali lagi teman-teman. Ya, kita coba play teman-teman, itu tandanya. Nah, akhirnya jadi teman-teman. Oke, mantap. Yap teman-teman, nah ini yang sudah jadi teman-teman. Nah, mirip kan teman-teman, semoga bermanfaat ya.
Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, dan kalau ada yang belum jelas bisa ditanya-tanya di kolom komentar, oke? Terima kasih, sampai jumpa.